Informasi berikutnya, Saudara. Relawan Prabowo Gibran mengambil formulir pendaftaran penjaringan bakal calon wali kota Bekasi melalui DPC PKB Kota Bekasi, Jawa Barat untuk mendaftarkan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Tim relawan mengklaim nama Kaesang masuk dalam bursa bakal calon wali kota Bekasi atas aspirasi masyarakat. Ketua Umum Relawan Nasional Pro Relawan Prabowo Gibran, Richard Effendi, menyebut sudah berkomunikasi dengan DPP PSI soal rencana relawan memajukan Kaesang Pangarep dalam Pilwalkot Bekasi. Formulir pendaftaran untuk Kaesang Pangarep harus dikembalikan ke DPC PKB Kota Bekasi 3 hari setelah diambil. Nama Kaesang dinilai masuk dalam bursa bakal calon wali kota Bekasi atas aspirasi dari masyarakat. 3, 2, 1. Tanah pas. Udah ada komunikasi juga sama Mas Kaesang atau gimana? Nah, kita udah komunikasi bukan langsung ke Mas Kaesang, tapi ke bagian dari instrumen mereka yang menginginkan masyarakat yang sudah komunikasi dengan kita. Termasuk komunikasi dengan PSI, Pak? DPD, Kota Bekasi? Bukan, di pusat. PSI pusat. Oh, berarti artinya untuk PSI tingkat Kota Bekasi belum ada komunikasi, Pak? Belum. Kita sudah mulai menjalin komunikasi, tapi tinggal menunggu waktunya aja ketemu semuanya. Tapi memang kita sudah komunikasi dengan pusat itu.